Aku Spanyol Agis. I'm from English Department 5 semester in Institut Muhammadiyah Borobudur. Today we are going to learning about my family. Okay, today we are going learning about mastery of my family. Okay, do you have family, student? Okay, pastinya pasti kalian punya keluarga di rumah. Okay. Jadi pada pagi hari ini kita belajar tentang family. Jadi what is family? And then do you have family? And then family tree. Okay. What is family? Family is having someone to love you unconditionally in spite of you and your shortcomings. And then family is loving and supporting one another even when it's not easy to do so. To do so, it's being the best person you could be so that you may inspire your loved ones. So, family ini adalah hal terpenting dalam kehidupan yang kalian miliki, yang selalu support kalian, yang menyayangi kalian, itulah disebut dengan keluarga. Lalu apa saja yang ada dalam keluarga? So, apa aja yang mungkin harus kalian ketahui susunan keluarga ataupun family tree kalau dalam bahasa Inggrisnya, ada nenek atau grandfather, grandmother, kemudian nanti ada father, grandmother. So ini. Nah, jadi ini yang berkaitan dengan family. Kalian bisa lihat di sini ada grandparent. Grandparent itu adalah eyang kalau dalam bahasa Jawanya, ataupun orang tua dari ayah ibu kita. So grandparent, kemudian ada grandfather itu kakek, kemudian grandmother itu nenek, kemudian ada father itu adalah ayah kita, kemudian mother itu ibu kita. Nah, jadi ini adalah parent atau kita sebut orang tua. Nah, dan ini adalah saudara kita ataupun adik perempuan ataupun adik laki-laki kita. Dan ini saya, ini, kemudian ini yang brother, kemudian ini yang sister. Oke. Okay. Jadi student sudah mengerti. Nah, nanti di dalam family itu terdapat namanya family tree ataupun susunan keluarga. Jadi apa? What is family tree? Family tree secara bahasa, pengertian adalah family tree is a visual representation of a person lineage tracing relationship to common ancestor, visually similar to an art chart. This diagram is usually presented in a tree structure, starting with one individual as the root, from the root length representing branch, terminating box representing leaves. So, jadi family tree adalah susunan dari mulai dari kakek sampai susunan keluarga terkecil yang ada di keluarga kita. Nah, Mister punya family tree yang sudah Mister buat. Jadi kalian bisa lihat di sini. Di sini ada grandfather, kemudian grandmother, kemudian ada uncle, aunt atau bibi kita, kemudian paman kita, kemudian father, kemudian mother, ibu kita, kemudian sepupu perempuan kita atau sepupu dan cousin, kemudian saudara dan sepupu laki-laki kita yang nephew, kemudian saya, kemudian adik perempuan saya. Nah, itu adalah salah satu contoh family tree yang ada di silsilah keluarga atau bisa dikatakan keluarga kecil. Nah, oke, okay. I think enough for today. Thank you for attention. Sorry for mistake. And I close. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.